Ya, sebelum saya sebagai Microsoft Learning Consultant, saya adalah seorang guru. Saya lulusan teknik informatika yang sengaja nyemplung menjadi seorang guru selama 4 tahun di sekolah swasta. Jadi setelah itu, barulah saya menjadi seorang Microsoft Learning Consultant. Sebetulnya apa sih pekerjaan Microsoft Learning Consultant? Microsoft Learning Consultant itu sebenarnya tidak jauh beda dengan pekerjaan saya seorang guru. Sama-sama mengajar, tapi yang berbeda adalah saya mengajar tentang teknologi kepada para educator, yaitu bapak ibu guru, dosen, dan pendidik lainnya. Jadi saya pergi ke berbagai kota di Indonesia untuk sharing teknologi. Nah, mungkin kalian berpikir, kenapa untuk mempelajari sebuah teknologi saja harus dibutuhkan usaha sedemikian? Nah, ini perspektif yang perlu kalian bangun, bahwa sebenarnya kalian sudah hidup di zaman yang memang sudah teknologi oriented. Jadi kalian tidak perlu lagi diajari, kalian sudah bisa sendiri, benar gak? Nah, generasi sebelum kalian, mungkin termasuk generasi saya juga, itu saya harus belajar lebih dalam lagi. Harus ada yang memberitahu, harus ada yang menuntun, baru saya bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Nah, harapannya selama 2 hari ini kita memang akan membahas teknologi dengan para guru kalian. Jadi harapannya setelah kegiatan ini berlangsung, setiap kegiatan belajar mengajar yang ada di SMA Lopon ini dapat menggunakan teknologi Microsoft. Jadi kalian mungkin sudah nanti setelah ini bisa mulai cari informasi lebih lanjut bagaimana sih teknologi Microsoft itu dapat diterapkan. Nah, saya mungkin akan memberikan pengarahan gambaran besar seperti apa sih teknologi Microsoft itu. Perkenalkan, nama saya Andrea Fungs, saya dari Mister KKT, asal sekolah saya di SMP Negeri saya akan buat di sini. Saya tinggal tampilkan dulu ya. Jadi, seperti saya bilang kemarin, bahwa kelas notebook itu adalah bagian dari OneNote. Jadi, kalau OneNote itu sebuah catatan pribadi, sedangkan kelas notebook itu adalah catatan yang dibuat oleh seorang guru, ya. Sehingga catatan tersebut bisa diakses oleh siswa dan juga guru tersebut. Namun, karena kemarin Bapak Ibu sebagai seorang guru sudah membuat tips sebagai kelas, secara otomatis di dalam tips tersebut sudah ada kelas notebook. Namun kali ini saya ingin mengajarkan, jika di luar tips, gimana kita membuat kelas notebook. Sekarang pertama-tama Bapak Ibu silakan diklik kelas notebooknya. Semua ada kelas notebook di sini?
Di office. Di office tidak menerima. Harus alasan. Di office tidak menerima. Baik, terima kasih.